Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat audio semua. Ini kita mau review lampu musik, atau orang bilang biasa memanggil lampu RGB. Jadi lampu ini sangat mudah membuatnya, juga tidak banyak. Butuh lampu dioda, lampu LED dan resistan. Ini pasar 48 sama dengan sebelah. Dan kabel, dan ini dia memanfaatkan arus dari speaker. Jadi lampu ini ikut menyala saat speaker kita berbunyi gitu, dan menyala ikut irama lagu. Jadi dari sini nanti menyala ke arah sana, terutama dominan kepada bass. Oke, langsung saja kita uji coba seperti apa. Dan ini sangat murah sahabat ya, tidak mahal kalau kita bikin sendiri. Ini saya juga bikin sendiri. Ini per satu kita pasang per sebelah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 biji kan. Ya suka-suka sahabat mau dibikin berapa. Sekarang kita coba dulu ya. Coba yang ini kita ikutkan kabel speaker. Kita colokkan ke kabel speaker. Oke, sekarang kita lihat penyambungannya. Nah, ini soketnya kita masukkan ke out speaker. Nah, tuh. Kemudian kita buka musik langsung dari handphone, enggak pakai aksesoris ya sahabat ya. Coba kita buka potensionya. Ya, sekarang kita lihat lampunya. Menyala ya sahabat ya. Seperti itu, dan triknya mudah cara membikinnya. Selain mudah juga murah. Oke, semoga videonya bermanfaat. Salam satu hobi, salam solder panas. Semoga sahabat audio tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Satu lagi, jangan lupa bahagia. Dan assalamualaikum.